insiden terjadi jelang pelaksanaan lontar jumroh tengah dilakukan di dekat terowongan ini. Lokasi pusat kejadian terjadi di jalan nomor 204, tepatnya di dekat tenda penampungan para jemaah haji. Insiden terjadi di saat seluruh jemaah tengah berdesakan ketika berusaha untuk melintasi terowongan Mina di Mekah. Jumlah korban tewas saat ini diperkirakan telah mencapai kisaran melebihi 300 orang. Sementara jumlah korban terluka bertambah menjadi sekitar 400 orang. Jumlah korban tewas maupun terluka diperkirakan akan terus bertambah berdasarkan laporan dari kantor berita Al Jazeera. Lebih dari 300 jemaah haji dikabarkan meninggal dunia. Sementara 400 orang lainnya dikabarkan terluka. Informasi ini pertama kali didapatkan dari akun Twitter Badan Pertahanan Arab Saudi. Informasi ini menyebar cepat di media sosial. Lokasi insiden ini diketahui berada 5 km di luar kota Mekah. Belum ada keterangan pasti penyebab insiden tersebut. Namun sejumlah keterangan para jemaah haji dalam kondisi berdesak-desakan. Ini ada sebuah informasi dari juru bicara Kemenlu Arman Atanasir, Sinta, yeah, yang menginformasikan bahwa pertama kejadian terjadi di jalan menuju tempat lontar jumroh di antara tenda-tenda di Mina. Kemudian yang kedua, awal kejadian karena ada sekelompok jamaah yang tiba-tiba berhenti sehingga terjadi penumpukan dan desak-desakan. Ketiga, kejadian terjadi sekitar pukul 7 pagi waktu setempat. Kemudian keterangan yang keempat, sebagian besar korban adalah jemaah dari Mesir dan Afrika. Jadi memang diduga karena ada yang sempat berhenti, desak-desakan tidak bisa terhindarkan. Keterangan resmi berikutnya, itu bahwa ini bukan merupakan jalur yang digunakan oleh jemaah asal Indonesia untuk menuju lontar jumroh. Kemudian keterangan yang berikutnya, sampai saat ini telah dicek ke rumah sakit Mina dan belum ditemukan WNI jadi korban. Namun berdasarkan tadi keterangan dari Pak Hasan, salah satu jemaah dari Probolinggo, Jawa Timur, kloter 48, ada kawannya yang kebetulan bersama dengan beliau terpisah dan sudah ditemukan meninggal dunia. Mungkin ini bisa dicek juga oleh Kementerian Agama atau siapapun yang saat ini mungkin sedang mendengarkan siaran kami di TV One, bahwa tadi ada keterangan dari salah satu jemaah haji kloter 48 asal Probolinggo yang ditemukan meninggal dunia dalam insiden di Mina pagi tadi. Iya, karena memang Pak Hasan hingga sore ini belum memberikan informasi atau belum melaporkan mengenai meninggalnya satu warga negara Indonesia yang kebetulan tadi pagi memang bersamaan dengan Pak Hasan yang menjadi ketua di kelompok tersebut. Kalau kita menerima informasi dari Arif tadi mengatakan bahwa kemungkinan akan terus bertambah korban jiwa dan terluka karena memang masih terus terjadi evakuasi di tempat kejadian. Kini kita akan terhubung dengan Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Saleh Daulay, yang saat ini sedang berada di sana. Assalamualaikum Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh, tadi berdasarkan live by phone kami atau keterangan dengan telepon kami dengan salah satu jemaah haji, mengabarkan bahwa ia adalah salah satu ketua rombongan dari kloter 48 asal Probolinggo. Dia sempat terpisah dengan temannya, kemudian setelah ditemukan beberapa saat kemudian temannya meninggal dunia. Mungkin ini bisa jadi bahan Pak untuk kemudian bekerjasama juga dengan kadaker yang di sana untuk mengecek rumah sakit, karena tadi berdasarkan keterangan dari Bapak Hasan sebagai ketua rombongan, ia belum lapor. Ketika kami tanya, ia belum lapor karena tidak menemukan siapa-siapa mungkin dan juga bingung. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan masukan dan informasi juga, Pak Saleh. Ya, oke. Okay. Terima kasih banyak ya informasi yang disampaikan tadi. Perlu kami sampaikan, kami sekarang ini tim pengawas teroris sekarang sedang melakukan koordinasi lintas penyelenggara haji di Saudi ini. Saya barusan saja ini berbicara dengan kepala operasi Satuan Pengamanan dan Perlindungan Jamaah kita, Letnan Kolonel Muklis, dan beliau sekarang sangat sibuk sekali untuk melakukan proses identifikasi. Perlu diketahui bahwa jemaah-jemaah haji yang menjadi korban baik yang meninggal dunia maupun luka-luka itu kan langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di sekitar kota Mekah. Dan
Dan tentu saja proses pencarian jamaah kita itu di mana di rumah rumah sakit itu membutuhkan waktu ya. Dan sekarang ini petugas-petugas kita sedang berusaha dan bekerja keras untuk segera bisa memantau lokasi-lokasi di rumah sakit mana saja para korban itu di apa namanya dirawat ataupun mungkin saja yang sudah meninggal dunia ditempatkan. Baik, Pak Saleh. Tapi perlu Pak Saleh, harus kita jeda sedikit karena kita sudah harus masuk waktu maghrib untuk Pilkada DKI Jakarta. Sekarang kita kembali dengan informasi Anda, Pak Saleh. Usai azan maghrib. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Kini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Saleh Daulay. Pak Saleh? Ya. Iya, Pak Saleh, tadi kita sempat terputus, Pak. Ini banyak sekali menjadi pertanyaan orang, apakah memang tempat lokasi kejadian di Jalan 204 itu memang lokasi yang tidak biasa digunakan oleh warga negara kita ketika akan melempar jumroh, Pak Saleh? Ya. Ini kan sudah terkonfirmasi tadi dari laporan yang saya lakukan koordinasi dengan pihak perlindungan dan jaminan jamaah kita itu. Memang jalur yang Syarif Al-A'raf itu atau Syarif Al-A'raf 204 itu sebetulnya bukanlah rute rute yang dilalui oleh para jamaah haji kita. Itu adalah rute yang dilalui oleh jamaah Turki dan Mesir dan beberapa negara Timur Tengah. Nah, karena itu memang kita berharap bahwa jamaah kita tidak begitu banyak menjadi korban. Kalaupun ada korban dari jamaah kita, saya kira ini adalah jamaah-jamaah memang yang memisahkan diri dari rombongan-rombongan yang semestinya. Dan tadi malam ketika tim pengawas DPR RI itu melakukan perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah, memang kita melalui jalur ini, jalur Turki ini. Ya, jadi kita melihat memang jamaah haji itu luar biasa banyaknya ya, baik yang melalui kendaraan bis maupun yang berjalan kaki. Dan jalan kaki luar biasa banyaknya. Sehingga memang tadi malam itu juga macet ya, macet total ya ketika mobilisasi massa perpindahan dari Muzdalifah menuju Mina. Dan kami meninggalkan Mina itu menjelang subuh tadi malam itu menuju Mekah untuk juga memantau di sekitar Masjidil Haram karena diduga banyak juga jamaah kita yang langsung melakukan tawaf ifadah di Masjidil Haram. Dan memang persis seperti yang kami duga, ternyata banyak sekali jamaah kita yang sudah sampai di Masjidil Haram dan melakukan tawaf itu. Nah, jadi sebetulnya ini koordinasi yang seperti ini ya, saya kira itu menjadi sesuatu yang menjadi sangat penting ke depan yang kita lakukan sehingga jamaah kita tidak ada yang katakanlah memisahkan diri dari rombongannya. Dan perlu disampaikan juga kepada seluruh pemirsa sekarang ini, para petugas-petugas pengamanan kita ini sekarang sedang melakukan monitoring langsung ke rumah sakit di mana para korban itu ditujuk. Ya, para korban kita ini banyak yang dilarikan ke rumah sakit yang berada di kota Mekah hari ini. Dan sampai sejauh ini kita belum mendapatkan data konfirmasi yang valid ya, dari otoritas Saudi. Dan sampai hari ini juga kita juga melihat bahwa ada pertambahan jumlah korban. Tadi pagi pertama sekali dirilis itu ada 150 jumlah korban jiwa. Kemudian satu jam kemudian bertambah menjadi 220. Dan sekarang ini sudah mencapai 310 korban jiwa. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang sangat kita perhatikan. Dan untuk itulah maka kami mendesak pada pemerintah Indonesia yang bertugas di sini, petugas-petugas PPIH kita untuk segera melakukan pengecekan ke rumah sakit yang ada di mana jemaah-jemaah itu dirawat. Kemudian ditempatkan karena yang sudah meninggal dunia. Dan kami berharap bahwa 1-2 hari ini jumlah korban jiwa yang ada itu sudah resmi bisa dikeluarkan. Ada satu hal yang menjadi catatan kita, saya kira adalah bahwa otoritas Saudi ini biasanya ini agak sulit untuk membuka langsung akses kepada kita untuk melakukan identifikasi kepada seluruh korban-korban yang ada itu. Meskipun yang datang itu adalah para petugas-petugas resmi dari negara-negara yang ada. Dan sampai hari ini juga perlu disampaikan, masih ada satu orang jamaah haji kita itu yang masih hilang akibat korban krain yang kemarin terjadi di Masjidil Haram. Jadi jamaah haji kita itu bernama Janiro binti Gadumbang, itu berasal dari kloter 9 Medan, embarkasi Medan, Sumatera Utara. Dan sampai hari ini itu belum bisa kita konfirmasi keberadaannya di mana, dan sampai hari ini dinyatakan masih hilang. Nah, ini adalah bukti di mana bahwa memang proses identifikasi itu membutuhkan waktu. Nah, karena itulah maka yang paling mungkin dilakukan sekarang ini menurut kami, dan kami sudah meminta kepada pemerintah kita di sini untuk melakukan beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menghubungi kepala-kepala sektor yang ada, yang sekarang semuanya ada di Mina, untuk mengumpulkan seluruh ketua-ketua kloter dan ketua-ketua
ketua-ketua kloter itu harus segera melakukan koordinasi dengan kepala-kepala rombongan, ketua-ketua rombongan, dan untuk menghitung di mana sebetulnya berapa orang sebetulnya jamaah yang sekarang tidak ada di rombongannya masing-masing. Baik. Dan itu langkah yang paling mungkin dilakukan saat ini dalam melakukan proses identifikasi, sehingga dengan demikian kita bisa mendata dan memprediksi di mana keberadaan para jamaah haji kita itu. Baik, termasuk diantaranya bagi mereka yang mungkin sudah melakukan tawaf di Masjidil Haram. Baik. Perlu juga disampaikan bahwa proses di Mina ini sendiri masih panjang. Ini kan baru hari pertama. Hari kedua besok itu masih ada yang untuk nafar awal itu masih ada proses untuk pelontaran. Dan untuk yang bagi nafar sani sampai tanggal 12 Zulhijjah lusa itu masih ada proses pelontaran yang akan dilakukan. Dan ini memang harus betul-betul diawasi sekali. Baik. Terima kasih Pak Sal untuk informasinya. Kita berharap di rumah sakit rujukan tidak ada satupun warga negara yang akan menjadi korban. Terima kasih Pak Saleh. Amin. Terima kasih banyak, Mbak. Assalamualaikum untuk Anda, Pak Saleh. Waalaikumsalam. Ya, kami akan terus mengabarkan terkait musibah di Mina usai pariwara berikut. Tetap bersama kami.